Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, kembali lagi bersama Mimin. Dan pada video kali ini, Mimin akan berbagi tutorial pada kalian cara verifikasi PIN AdSense. Nah, namun sebelumnya, sebelum berada di tahap ini, ada beberapa tahapan yang harus kalian lewati. Tentunya yang pertama adalah channel kalian harus dimonetisasi dengan memiliki 4.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, setelah itu kalian bisa mengajukan monetisasi dan lanjut untuk verifikasi KTP dan alamat. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengiriman PIN AdSense-nya atau lebih dikenal dengan surat cinta dari AdSense. Oke, jika kalian sudah mendapatkan PIN AdSense-nya, nah tampilannya kira-kira seperti ini untuk PIN AdSense-nya. Nah, ini dia ya. Oke, ini adalah bentuk surat yang akan kalian terima ya setelah kalian mengajukan PIN AdSense. Nah, jadi untuk yang di dalamnya inilah yang akan kita gunakan sebagai PIN AdSense-nya ya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, jika kalian sudah mendapatkan suratnya seperti ini, lanjut ke langkah selanjutnya. Kalian bisa login ke akun AdSense kalian. Oke, nah jika kalian sudah login, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan beranda saat kalian login pertama kali di akun Google AdSense kalian. Nah, untuk verifikasi PIN AdSense-nya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk ke menu PIN AdSense-nya. Oke, yang pertama adalah silakan kalian ke menu beranda seperti ini. Nah, lanjut setelah itu di bagian sini ya, ada menu seperti ini. Di sini ada menu verifikasi kan. Oke, ini kalian bisa langsung klik saja. Kemudian yang kedua adalah jika kalian belum melakukan verifikasi PIN AdSense, maka akan ada notif seperti ini di paling atas ya. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian bisa langsung klik aksi di bagian sini. Oke, cara yang ketiga adalah kalian bisa beralih ke menu yang ini. Di sini kalian scroll saja, kemudian kalian bisa pilih menu pembayaran. Oke, jika sudah, kalian bisa fokus ke menu yang kedua, yaitu pemeriksaan verifikasi. Nah, di sini kita klik saja. Nah, di sini kita tunggu dulu ya, karena internet saya sedikit bermasalah. Oke, nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Nah, di bagian sini kalian bisa scroll ya. Oke, di bagian sini ada kotak untuk memasukkan PIN AdSense-nya sebanyak 6 buah digit atau 6 angka. Oke, di sini kita isikan saja ya PIN-nya yang sudah kalian dapatkan. Bentuknya itu seperti ini. Oke, di sini kita masukkan saja PIN AdSense-nya. Oke, dalam memasukkan PIN AdSense ini kalian jangan sampai salah memasukkannya, karena di sini kita hanya memiliki 3 kesempatan untuk memasukkannya, dan jika sampai salah ya teman-teman tanggung sendiri resikonya. Oke, jika kalian sudah memasukkan PIN AdSense-nya, lanjut kalian bisa langsung klik kirim. Kita pilih saja kirim. Nah, maka di sini untuk verifikasi alamatnya sudah selesai. Nah, di sini kita bisa refresh dulu ya, dan kita lihat hasilnya. Oke, di sini untuk notifnya sudah tidak ada. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil memasukkan untuk verifikasi PIN AdSense-nya ya. Nah, lanjut setelah kita melakukan verifikasi PIN AdSense, kita tinggal menunggu untuk saldo AdSense kita sudah penuh dan menerima pembayaran. Nah, jadi itu dia ya teman-teman cara verifikasi PIN AdSense. Nah, baik, mungkin sekian dari Mimin. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.